naik, satu udara. Ya, udara itu naik kira-kira average 10%. Ya. Yang dua kereta api, 3-4%. Yang keempat laut. Laut itu naik karena tadinya nggak ada ya. Nah, darat ini bus naik. Tol itu mestinya turun, ya mestinya turun. Jadi dari kendaraan kecil menjadi kereta, menjadi kereta pesawat udara, dan menjadi bus. Ya, dan kapal. Pak, soal kebijakan. Secara umum turun ya, tapi kita belum menghitung secara detail, nanti dari Jasa Marga bisa menghitung secara detail. Tetapi yang kami ingin sampaikan ini juga belum dalam ukuran yang akurat, yaitu pemudik itu turun ya, khususnya yang mengenai motor turun. Tadinya kita prediksi naik malah turun, jadi swingnya itu banyak. Mungkin pengendara motor itu bisa-bisa cuma 60% atau 20% dari tahun lalu. Yang kedua, laka itu turun, juga meninggal dunia, turun. Tapi saya belum bisa menyampaikan secara detail, laporan yang kita peroleh itu secara akurat, Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jawa Timur menginformasikan juga kecelakaan turun dan meninggal dunia turun. Kalau dari analisa kita, adalah karena turunnya jumlah pemudik motor dan terjadi suatu klasifikasi motor itu di jalur pantura, sedangkan mobil dan yang lainnya di jalur tol, sehingga tidak ada friksi ya.